Entah karena sudah terlanjur cinta, wanita ini bahkan sampai disebut bodoh karena masih mau mempertahankan hubungannya dengan seorang pria yang ternyata polisi gadungan. Kisahnya viral diunggah akun Instagram @terang_media. Wanita tersebut awalnya curhat ke anggota Polri lewat sosial media. Ia ingin mengetahui apakah benar pria yang sudah menjalin hubungan pacaran dengan dirinya adalah seorang polisi. Ia juga menceritakan bagaimana awal pertemuan dan sudah berapa lama berhubungan. Anggota polisi itu pun membantu mencari tahu dan memberikan jawabannya. Jika kekasih dari wanita tersebut bukanlah polisi seperti yang dia akui selama ini. Sayangnya karena wanita itu merasa tidak pernah dirugikan dan pacaran sudah 2 tahun dengan polisi gadungan tersebut, ia tetap melanjutkan hubungannya. Sontak saja kisah wanita yang bernama Maya itu diserbu netizen. Banyak warganet mengatakan agar masalah tersebut dibiarkan saja, sebab nantinya si wanita itu juga yang akan mengalami kerugian.